Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi bersama pelajar dan Pokdarwis setempat melakukan penanaman ribuan stik terumbu karang di Selat Bali. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam di wilayah pesisir. Penanaman terumbu karang ini menggandeng puluhan pelajar bersama Pokdarwis Bob Grisring Underwater TNI Angkatan Laut Banyuwangi melakukan penanaman ribuan terumbu karang di Selat Bali. Sebelumnya lebih dulu dilakukan pembuatan rak tempat penanaman terumbu karang dari bahan pipa paralon dan senar plastik. Sebanyak 300 buah rak tempat menanam terumbu karang berhasil dirakit. Tahap selanjutnya dilaksanakan aksi penanaman terumbu karang ke dalam dasar laut. Penanaman dilakukan di lahan seluas 15 hektar di wilayah konservasi laut. Ada sebanyak 2.700 tag jenis Acropora yang ditanam di 300 rak tanam sebagai upaya menjaga kelestarian alam di wilayah pesisir pantai Banyuwangi. Harapannya kegiatan penumbuhan bela negara ini dan sekaligus transplantasi terumbu karang diharapkan bisa memberikan ruang pengembangan bagi masyarakat pesisir di khususnya di wilayah Banyuwangi, dan ini merupakan program tahunan. Tahun lalu juga sudah pernah kita laksanakan di sekitar Cacalan. Kali ini kita membuat sekitar 300 rak, di mana masing-masing rak ini ada 9 stek, jadi semuanya ada 2.700 stek terumbu karang yang kita transplantasikan. Okay.